Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya lagi jalan-jalan ya di komplek Villa Kuliba. Ini ada rekomendasi baru ya untuk Villa Kuliba dengan luas 3.300 meter ya. Di tanah 3.300 meter ini dibangun 2 unit villa ya. Ini satu villa yang pertama, dan di belakangnya, di atasnya ada lagi satu unit villa ya. Masing-masing villa ini fasilitas kamar tidurnya ada 3 dan kamar mandinya 2. Jadi total untuk 2 villa ini kamar tidurnya 6 dan kamar mandinya 4 ya. Plus 1 kamar penjaga dan 1 kamar mandi penjaga. Villa ini selain memiliki halaman yang luas, villa ini dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang ya. Kolam renangnya terawat bersih, sebagaimana halamannya juga rapih terawat ya. Selain kolam renang, lokasi villa ini juga terdapat aliran air gunung ya, yang langsung dari gunung lewat selokan masuk ke lokasi ini. Jadi bisa digunakan untuk kolam ikan dan lain-lainnya. Ini kita lihat ya, kolam renangnya bersih banget karena memang benar-benar dirawat. Cuma sayang kita nggak bisa masuk ke dalam ruangan villanya ya, karena memang tidak diizinin sama pemilik untuk masuk ke dalam area villanya. Jadi bagi Anda yang berminat untuk villa ini dan mau cek lokasi atau survei lokasi, bisa janjian dulu sehari sebelumnya. Maka kuncinya akan diambil, dan di saat survei calon pembeli bisa masuk ruangan untuk melihat setiap ruangannya. Jadi jangan khawatir ya. Kalau untuk survei calon pembeli, kunci disediakan, tapi sebelumnya harus janjian dulu. Thank you.
Oke, sekarang kita lanjut untuk melihat villa keduanya ya. Villa keduanya ini berada di belakang villa ini ya, melalui anak tangga karena posisinya ada di atas. Tapi dia juga punya gerbang sendiri ya di depan villa yang kedua ini. Nanti kita lihat gerbangnya. Nah, di sini air gunungnya cukup subur ya, bersih. Kita lihat ya, bening banget. Nah, ini villa kedua ya. Bangunannya sama, masih kokoh, rapih, terawat. Dan di samping kanannya itu ada gerbang utama ya, ada pesatpam juga di atasnya. Ini halamannya cukup luas juga ya. Ini pos jaga dan itu gerbang utama dari villa yang kedua ya. Jadi kedua villa ini punya gerbang masing-masing, jadi terpisah ya. Oke, bagi Anda yang berminat untuk villa ini, silahkan agendakan untuk cek lokasi. Dan untuk info lebih lanjut, silakan hubungi via kontak WA langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.